Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, yaitu Ryan Techno, teman-teman. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi atau share tutorial tentang TV LED atau LCD, teman-teman ya. Nah, di sini yang akan saya bahas yaitu bagaimana sih cara setting sinyal digital atau analog di TV LED. Nah, di sini saya menggunakan TV Samsung, teman-teman ya. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oh, bagi yang belum subscribe, saya minta tolong jangan lupa subscribe channel ini ya, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman mengetahui updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, di sini pastikan teman-teman menggunakan remote, teman-teman ya. Karena kalau menggunakan remote itu lebih cepat dan lebih enak. Memang sih kalau kita manual menggunakan langsung pencetan di TV bisa, tapi agak lama, teman-teman. Oke. Nah, di sini teman-teman langsung saja pencet menu di remote. Oke, setelah muncul seperti ini, teman-teman tinggal pilih. Ini gambarnya agak kurang jelas ya. Nah, teman-teman tinggal pilih saja ke atas bawah dengan pencet yang di remote ini, teman-teman, atas bawah kanan kiri ini ya. Kemudian yang tengah ini adalah tombol enternya. Tengah di jempol saya ini adalah tombol enternya, oke? Nah, sekarang teman-teman tinggal scroll saja ke bawah sampai di program ini, teman-teman ya, atau saluran ya. Oke. Setelah itu teman-teman pilih saja sebelah kanan. Kemudian pilih yang program otomatis. Oke. Kemudian di sini kan ada pilihan, teman-teman, digital, analog, digital, digital atau analog. Teman-teman pilih saja yang digital dan analog, kemudian enter yang mulai itu ya. Oke. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan kode posnya. Nah, kemudian kita tunggu saja sampai salurannya sudah terbaca semua, teman-teman. Oke, teman-teman, setelah muncul seperti ini, teman-teman tinggal tekan saja oke. Nah, di sini sudah ada semua, teman-teman ya. Ini tinggal di back saja atau return. Nah, tinggal kita lihat saja. Di sini channelnya banyak sekali, teman-teman, termasuk channel yang digital, teman-teman ya. Oke. Oke, mungkin sekian dulu trik dari saya. Oh ya, sebelum teman-teman melakukan trik ini, teman-teman jangan lupa pastikan bahwa antena dari TV teman-teman tersambung dengan bagus atau dengan baik, teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dulu trik dari saya. Apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Sama sekali lagi saya minta tolong jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Makasih. Wassalamualaikum.